Jadi ini aku mau unboxing Hobonichi 2022 yang udah aku tunggu banget dari Senin kemarin. Jadi kan kemarin mungkin tahu ya, aku sempat voting pengen beli apa, tapi karena pelin-pelan ya udah. Nah, selain itu ya, kita buka deh ya. Jadi apa sih Hobonichi itu? Hobonichi itu salah satu brand Jepang yang ngejual buku-buku planner atau buku-buku jurnal. Nah, ini yang pertama kali aku buka, dia itu book cover untuk buku planner mereka yang versi 5 tahun. Nah, ini salah satu cover yang menurutku bagus sih, walaupun dia luarnya bahannya dari kain, terus dalamnya cuma kulit sintetis. Yang bikin aku suka sama cover ini itu karena pertama warnanya, dua bentuknya yang di ada buttonnya, sama dia buttonnya tuh dari kuningan. Nah, kalau yang kedua ini dia zip cover untuk buku planner mereka yang 1 tahun. Jadi nanti buku planernya tuh untuk 2022 dia ada buku planernya gitu. Nah, ini tuh salah satu desain, cover design dari Mina Perhonen. Mina Perhonen itu kayaknya ya salah satu desainer yang terkenal gitu di luar, karena setiap cover yang setiap cover Hobonichi yang berkolaborasi dengan Mina Perhonen itu sering out of stock dalam waktu yang lumayan cepat. Nah, kalau untuk versi yang burung ini, dia nih udah dari keluaran tahun 2020 atau 2021 gitu. Jadi masih banyak kayaknya stoknya sampai sekarang. Yang udah cepet, yang udah abis itu yang tamborin gitu deh. Nah, dari close kita buka box pinknya yang suka ganti tiap tahun warnanya. Tahun kemarin sih warnanya kuning. Nah, ini kita baca. The human eyes fascinate me. I can see as close as my nose, teeth, and fingernails, and so on, so on, so on. Nah, apa sih yang ku beli? Ya, ini sih cuman kayak pencil board. Ini tuh harusnya belakangnya ada tulisan no gitu, jadi bisa bolak-balik. Kalau yang ini free gifts dari Hobonichi-nya, itu tuh dia ada special meaning-nya katanya. Let's keep hope for the next year, kalau nggak salah. Kalau ini sticky note saja sih, tapi gambarnya lucu. Ada bapak, ibu, nenek, kakak, adik. Kalau ini aku lupa versinya apa, tapi isinya extraterrestrial karakter gitu. Oh ya, setiap beli Hobonichi tuh selalu dapat pulpen gitu sih, warnanya ganti-ganti. Kalau yang ini dia plain notebook. Nah, kalau yang ini yang kayak planner 1 tahunnya tebel. Nah, kalau yang ini yang untuk 5 tahunnya. Nah, udah sampai di situ aja soal unboxing Hobonichi 2022. See you and thank you.